Okay, hello guys. So, assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku. So, ni kita akan unbox Euro X 3 air compressor EAX 3060. So, ni lah dia. Ada barang yang akan kita unbox. Aku beli ni dengan harga RM355 dekat Sentul. Nama kedai tu nanti aku letak dekat link kat bawah ni. So jom kita unbox. Let's go. Kita buka. Sebenarnya dah buka dulu tadi kat kedai. Kita buka balik. So inilah dia. Kita dapat lihat kat sini tambahan add-on kita beli asing, tapi ni kalau korang beli dekat situ kat kedai tu korang akan dapat hose ni, tapi hose ni pendek sikit sebab dia 6 meter, lepas tu dia tak berapa tebal lah, dapat free lah sebab harga pun RM18.50 ni, tapi korang dapat free dengan okay, ni, dia punya air duster, air blowgun lah, tapi tu lah plastik. Ok, ini ada dalam kotak juga. Ini apa ya? Aku rasa ni tayar lah. Ok, tak apa, nanti kita buka. Ok, yang seterusnya itu sahaja. Sekarang kita kena angkut keluar benda ni. Euro X3, dia punya horsepower adalah 3.0 dan dia punya size tong dia 60 liter, agak kecil jugalah kalau orang tengok kat kedai-kedai, selalu lagi besar, tapi yang ni kecil sikit sebab ni untuk DIY kan, lepas tu buat kat rumah je, so aku agak recommend juga korang beli ni. Kat sini, kat sini ada pressure gauge. Dia 8 bar. Ini penuh lagi ni, dia punya isi dia. Okay, warning, before you plug in your compressor, you must fit first replace the shipping plug with working plug. Failure to do so may result in injury. Eh, penat weh. So, ada dia punya power dia 3. 3 horsepower. Capacity dia 140 liter per minit. Okay, nanti ni power dia 240. Current 6.5. Size dia 700 kali 320. Speed dia tangga size 60. Pressure dia boleh pergi 8 bar. So 8 bar ni bersamaan dengan 116 pressure PSI, 8 bar bersamaan dengan 116. Okay, so inilah dia size untuk air compressor yang berharga RM355. Itu je. Okay, sekejap, okay, kita akan tengok pula barang seterusnya. So ni overhaul tali pula, kabel. So ni barang yang ada kat dalam beg ni, aku rasa ni, ni apa ni, aku pun tak pasti apa, nanti kita tengok dan kita try pasang. Lepas tu kita ada tayar, dia ada 2 biji. Yang lain-lain ni dia punya bolt dengan nut. Yang ni aku tak sure warna orange apa benda. So tayar dia ada 2. Yang ni aku rasa kotak angin kot. Tak apa, kita try je pasang. Alright.
Okey, tadi kita tengok katadilah. Okey, ini kalau masa beli tadi dah cerita yang dia tengok tadi. Mata dia ni sebenarnya boleh buka. Mata dia boleh buka macam ni. Dia tu boleh buka. Untuk nak pasang benda ni, korang kena buka lah. Kalau nak pasang hose ni, untuk hose ni, yang hose ni aku tak sure sebab depan belakang dia macam ni. Depan belakang dia macam ni, so agak susah sikit lah. Tapi tak apa, ni barang free kan, so kita letak peti. Okay, sekarang kita akan buka airblow gun ni. Okey. Kita buat sambungan. Dan ini tak boleh pakai sebabkan ada masalah sikit mounting kat sini lain daripada yang normal. Tinggal lain. Okey, so pastilah modified sikit. So, tadi aku beli. Okey. Sebabkan benda ni mounting lain kat sini, dia tak boleh, tak boleh masuk sini. Dan benda ni pula tak boleh nak plug in ni. Jadi kita kena modify sikit. Aku beli kepala lain. Jadi yang ni akan masuk kat sini. Tak apa, jom kita try buat. Untuk sementara je. Dan powerpoint pun satu je tarik. Okey, itulah dia tadi video unboxing untuk air compressor yang aku beli dekat, yang korang boleh beli juga dekat Lazada yang harga RM355. So, itulah dia videonya. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Okey. Ciao.